Satuan Korem 011 Lilawangsa mengadakan kegiatan Samapta periode 1 tahun 2020 di lapangan Jenderal Sudirman, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lok Semawi. Sebelum dimulainya kegiatan Samapta periodik, terlebih dahulu diawali pengecekan kesehatan masing-masing prajurit dengan pemeriksaan awal, yaitu mengukur tensi denyut nadi oleh tim kesehatan Rumah Sakit Kesrem TNI AD Lok Semawi. Usai pemeriksaan kesehatan, para peserta mengikuti gerakan pemanasan yang dipimpin oleh Bintara Pelatih Jasmani Korem 011 Lilawangsa dengan tujuan untuk mencegah terjadinya cedera para prajurit pada saat pelaksanaan nantinya. Kemudian dilakukan cek akhir pengarahan yang disampaikan oleh dokter dari tim kesehatan Rumah Sakit Kesrem TNI AD Lok Semawi. Pelaksanaan Samapta periodik meliputi kesegaran A, yakni berlari dalam waktu 12 menit keliling lapangan Jenderal Sudirman dengan menempuh jarak 3.200 meter. Namun kali ini kegiatan Samapta sedikit berbeda, yaitu kegiatan Samapda periodik tahun ini peserta harus menggunakan masker dan jaga jarak sesuai protokol kesehatan PSBB. Kemudian dilanjutkan kesegaran B, yaitu pull up, sit up, dan push up, masing-masing dengan waktu 1 menit ditambah shuttle run, lari angka 8, dan terakhir melaksanakan renang dasar militer. Komandan Korem 011 Lilawangsa, Kolonel Infanteri Purmanto, melalui Kepala Staf Korem Letkol Infanteri Sunardi Istanto menyebutkan, Korem 011 Lilawangsa mengadakan tes kesegaran Samapta, meliputi yakni Samapta A dan Samapta B, termasuk renang. Akan tetapi saat ini dalam situasi pandemi 19 Corona, kegiatan dilakukan mengacu sesuai protokol kesehatan. Pada periode kali ini adalah Gerjas Periodik Semester 1, dilaksanakan di Korem 011 Lilawangsa dan Disjan gabungan. Kita laksanakan pada pagi hari ini, kita akan laksanakan selama 4 hari. Jadi 3 hari waktu efektif, cadangan 1 hari, itu ada meliputi Samapta A dan Samapta B, termasuk di dalamnya ketangkasan renang. Pada saat pelaksanaan Samapta atau Gerjas Periodik kali ini bertepatan dengan kita menghadapi pandemi virus corona, sehingga yang kita laksanakan tetap mengacu pada protokol kesehatan sebagaimana yang sudah kita sosialisasikan ke anggota dan melalui ST, jam komandan, apel, dan sementara lain itu, Komandan Detasmen Kesehatan Iskandar Buda dan Denkesha IM 0401 Letkol CKM Wawan Supandi mengatakan, ini adalah suatu program yang harus dilaksanakan bagi setiap prajurit. Namun demikian, dengan situasi COVID-19 kita tetap mengikuti aturan dari kesehatan. Di antaranya, prosedur pengecekan kesehatan prajurit berupa tensi, menggunakan masker, dan tetap jaga jarak perorangan. Kita langkah-langkah yang pertama, kita melaksanakan tensi terlebih dahulu. Prosedurnya, apabila tensinya memenuhi syarat di bawah 140, kita katakan dia sehat dan layak untuk melaksanakan kesegaran jasmani. Yang kedua, kalau tensinya bermasalah, maka kita akan pending pelaksanaannya dan kita akan anjurkan untuk berobat. Yang selanjutnya, dalam pelaksanaannya, kegiatan pelaksanaan tensi tetap mengacu pada protokol kesehatan, di mana harus memakai masker, mengatur jarak setiap individu, tidak berkelompok, dan dilanjutkan dengan kegiatan Samapta. Nah, pada saat Samapta diharapkan maskernya kita buka dengan harapan untuk pada saat kegiatan fisik, maka oksigen yang harus diambil harus lebih banyak lagi. Pada saat kegiatan selesai, sama juga masker dipakai, terus melaksanakan pelemasan, terus diatur jarak, dan seterusnya. Demikian pelaksanaan Samapta dihadapkan dengan mewabahnya virus COVID-19 di lingkungan Korem 011 Lilawangsa.
kegiatan diikuti mulai dari perwira, bintara, dan tamtama TNI Korem 011 Lilawangsa dan Dinas Jawatan. Kegiatan samapta yang dilaksanakan bertujuan untuk menjaga kebugaran fisik bagi setiap prajurit dalam menunjang tugas pokok, khususnya Korem 011 Lilawangsa dan jajarannya. Loksmawe, Laung Penerangan Korem 011 Lilawangsa melaporkan.